Berikut hasil pertandingan 8 besar Orlean Master hari keempat, Sabtu 16 Maret 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Orlean Master hari keempat babak perempat final Sabtu 16 Maret 2024. Sektor ganda putra, ranking 49 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi menang 2 game langsung atas ranking 76 dunia asal Inggris, Callum Hemming dan Ethan Van Leeuwen dengan skor 21-16 dan 21-8. Sektor ganda putri, ranking 29 dunia, Lani Triamayasari dan Ripka Sugiarto kalah 2 game langsung atas ranking 20 dunia asal Prancis, Margot Lambert dan Anne Tran dengan skor 13-21 dan 17-21. Sektor ganda putri, ranking 33 dunia, Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alessia Ross menang 2 game langsung atas ranking 153 dunia asal Cina, Wang Tingge dan Wang Yuduo dengan skor 21-9 dan 21-18. Sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang 2 game langsung atas ranking 37 dunia asal Jepang, Hiroki Nishi dan Akari Sato dengan skor 21-17 dan 21-11. Jadwal Orlean Master hari kelima babak semifinal Sabtu 16 Maret 2024. Sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi ranking 33 dunia asal Denmark, Matt Vestergaard dan Christine Bus. Head to head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra, ranking 49 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi ranking 386 dunia asal Cina Taipei, Chen Zhirai dan Li Yuche. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 33 dunia, Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alessia Ross akan menghadapi ranking 24 dunia asal Bulgaria, Gabriela Steva dan Stefani Steva. Head to head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Orlean Master tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.